Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam perkenalan kepada para penonton yang menyaksikan siaran Latih Pelatih Didik TV KPM. Saya Puan Nuraini binti Abdul Rahim daripada IPG Kampus Ilmu Khas yang akan membimbing anda untuk menjadi seorang pembicara yang hebat dan lancar berkata-kata. Jadi apa khabar semuanya? Diharap semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan sebentar tadi anda telah pun melihat saya beraksi di hadapan tripod berlampu dan ini adalah rutin yang menjadi amalan saya dalam latihan. Saya percaya anda juga akan melakukan perkara yang sama. Latihan demi latihan akan melancarkan kita dalam berbicara. Baiklah, bersama-sama saya di studio pada hari ini, saya bawakan tiga orang siswa guru daripada IPG Kampus Ilmu Khas yang akan belajar bersama-sama anda. Baiklah, sila perkenalkan diri. Kata orang, lidah itu lebih tajam daripada mata pedang. Maka dengan lidah jugalah saya berjuang. Nama saya Syahrul Ashraf bin Suhaimi. Terima kasih Syahrul. Silakan. Perjalanan yang sukar itu adalah untuk menuju ke sebuah destinasi yang indah. Saya Muhammad Rafiq Farhan bin Saiful Nizam dari IPG Kampus Ilmu Khas. Terima kasih Rafiq. Dan yang terakhir, dari Batu Pahat ke Petaling Jaya, membawa hasrat menyalur ilmu. Atirah Azri, nama saya. Lihat sahaja saya, hilanglah jemu. Wah. Okey, terima kasih semuanya. Jadi apa khabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah. Dah bersedia untuk belajar bersama-sama dengan saya? Sudah. Okey, jadi kita tunggu dan kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami dalam siaran Latih Pelatih episod pertama Seni Pengucapan Awam untuk Pendidik. Jadi kalau kita imbas kembali, apakah sebenarnya maksud pengucapan awam? Ada sesiapa boleh jawab? Bagi saya, pengucapan awam ni ialah seorang pengucap. Dia memberikan maklumat kepada sekumpulan pendengar. Ya, dan biasanya mestilah di khalayak ramai, ya. Okey. Baik, seterusnya contoh pengucapan awam? Antara contoh-contoh pengucapan awam, kita ada bercerita, kita ada berpidato, berceramah dan sebagainya lah. Ada banyak. Betul. Termasuklah kalau kita menyampaikan syarahan dan sebagainya, ya. Baik, kenapa kita perlu pengucapan awam? Kalau bagi pendapat saya, tujuan pengucapan awam ini ada beberapa dan antaranya adalah yang pertama memberikan maklumat kepada para pendengar. Yang kedua adalah untuk memujuk ataupun merayu seseorang untuk mendengar maklumat yang ingin kita sampaikan. Baik, begitulah tadi ya. Kita telah pun mengimbas kembali ya dan anda pun telah pun tahu ya, faham apakah itu pengucapan awam. Baiklah, kita akan fokus pengajaran kita, pembelajaran kita pada hari ini ya, yang berkaitan panduan bagaimana pengucapan awam yang berkesan. Namun begitu, sebelum kita mengetahui panduan tersebut, kita akan melihat apakah cara penyampaian pengucapan awam itu sendiri. Dan saya telah pun menyedia dan menghantarkan slide itu kepada anda. Kita buka slide yang telah pun diberikan. Okey, ini adalah satu kaedah yang dinamakan flip classroom. Maksudnya, saya telah pun menyediakan bahan, anda pun telah meneliti dan melihat ya bahan-bahan tersebut. Okey. Semua dah buka? Ya. Dah ya? Okey. Baik. Cara pengucapan awam sebenarnya ada empat. Okey. Iaitu ucapan spontan, ucapan yang dihafal, okey. Kemudian ucapan yang dibaca dan yang keempat ialah ucapan extemporaneous. Jadi kita akan teliti satu per satu. Okey, kalau kita lihat kepada ucapan spontan daripada bahan yang diberi, ada sesiapa boleh menerangkan apakah itu ucapan spontan? Baik, saya cuba. Ya, silakan Rafiq. Baik, ucapan spontan ni adalah ucapan yang yang dibuat tanpa ada sebarang persediaan. Maksudnya contoh dalam sesebuah majlis, pengucap menerima, pengucap perlu membuat ucapan tanpa
ada sebelum ni atau sebarang rujukan secara mengejut, secara pengetahuan sedia ada. Betul. Jadi maksudnya tidak ada teks, dia akan buat pengucapan itu secara spontan. Ya? Mungkin ada, boleh beri contoh, apakah contoh pengucapan awam yang tanpa teks ini, spontan? Aktiviti atau program yang melibatkan ucapan spontan, sebagai contoh majlis sambutan hari jadi ataupun yang keduanya mungkin majlis perpisahan. Kita pergi majlis satu majlis dan mereka meminta kita untuk menyampaikan ucapan. Jadi kita tak sedia langsung teks ucapan itu. Jadi kita akan berucap secara spontan. Okey, jelas. Bab yang kedua ialah ucapan yang dihafal. Nama pun hafal kan? Jadi apa maksudnya tu? Ada sesiapa boleh terangkan? Okay, ucapan yang dihafal ni saya rasa adalah satu ucapan yang telah kita sediakan skrip terlebih dahulu. Akan tetapi, saya rasa saya bagi pendapat lah. Ucapan yang dihafal ni kebiasaannya akan ada satu kelemahan, iaitu bagi seseorang pengacara ataupun pemberi ucapan, sekiranya mereka terlalu memfokuskan kepada skrip yang telah ditetapkan, mereka akan ada mempunyai masalah kelam kabut ataupun mereka akan rasa cemas sekiranya mereka tidak dapat menyampaikan mesej yang telah mereka tetapkan dalam skrip tersebut. Betul. Kerana ucapan yang dihafal ini berkaitan dengan kognitif. Kalau kita berfikir, kalau kita mengingat satu apabila kita nak menyampaikan ya ucapan misalnya, tiba-tiba hilang satu perkataan, kita akan rasa panik. Bila panik, apa berlaku? Terlupa. Bila terlupa, apa berlaku? Ucapan tidak difahami dan kesannya kepada diri orang yang berucap di khalayak ramai. Ramai pemerhati yang akan melihat kita di depan ini. Baik, terima kasih. Baik, yang seterusnya, ucapan yang ketiga, iaitu ucapan yang dibaca. Senang sangat, dibaca. Syarul. Ucapan yang dibaca ni, kebiasaannya ucapan tersebut perlu merujuk kepada teks ataupun manuskrip yang telah disediakan sebelum berucap. Jadi contohnya ialah macam belanjawan, macam pemberita, semua ucapan tersebut perlukan data dan juga statistik yang tepat sebelum ucapan tersebut disampaikan. Jadi jadi ucapan tersebut perlulah dibaca. Betul. Jadi apabila ucapan itu dibaca, okey, kelemahannya ialah matanya akan memandang kepada teks berbanding nak memandang kepada audience ataupun penonton. Ya. Yang keempat, mengatasi dan mengurus kebimbangan. Biasanya kita akan gemuruh. Jadi cara kita mengatasinya dengan cara senyum. Okey? Senyum itu meredakan kegusaran kita dan membuatkan audiens kita akan terpesona dengan kita, ya. Baik, yang kelima, membina keyakinan diri. Apabila kita berada dekat depan ini, tunjukkan kekuatan diri kita, potensi diri kita. Sembunyikan kesilapan. Kalau boleh, ya. Dan gunakan dengan gaya tersendiri. Baiklah. Sekarang ini anda bertiga telah pun membuat telah pun mempelajari ya, telah pun mempelajari tentang panduan pengucapan awam. Jadi tugasannya sekarang ini secara berkumpulan cuba rancangkan sesi demonstrasi pengucapan awam. Okey, format dan juga idea itu bergantung kepada kreativiti masing-masing. Okey. Jadi saya bagi masa lebih kurang 10 minit untuk anda menyediakan sesi demonstrasi itu dan kita akan kembali lagi selepas. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama kami dalam siaran Latih Pelatih Didik TV KPM. Sebelum berehat tadi, mereka telah pun diberikan tugasan untuk melaksanakan satu demonstrasi pengucapan awam. Dah bersedia semuanya? Okey, kalau begitu saya serahkan kepada Atira ya, Atira untuk mengendalikan sesi ini. Silakan. Mencari potensi, membina motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Atira akan bersama-sama dengan anda untuk menemani dalam sesi bual bicara inspirasi siswa guru. Jadi, pada hari ini kita akan membincangkan sesuatu topik yang sangat menarik. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Jadi, di sebelah kanan saya, Syarul Ashraf. Okey, apa khabar saudara? Alhamdulillah, khabar baik. Saudari?
Kabar baik juga. Terima kasih. Jadi untuk melancarkan lagi kita punya bual bicara pada hari ini, saya gelarkan anda sebagai Syahrul saja ya. Boleh saja. Baiklah. Untuk makluman semua, para penonton, Syahrul merupakan seorang siswa guru dan juga merupakan seorang pemidato dan pendebat yang sangat cemerlang. Beliau baru saja dinobatkan sebagai Johan Debat Kebangsaan. Boleh Syahrul kongsikan sedikit kepada kami antara pencapaian yang Syahrul dapat daripada beliau? Dalam perdebatan setakat Johan Debat Zeros Kebangsaan, Johan bagi debat Kembara Maihat, ada pidato literasi kewangan sebagai finalis dan ada beberapa lagi lah siri perdebatan dan juga pidato. Jadi Syarul, saya petik satu pepatah, tak kenal maka tak cinta. Bila sudah kenal, sudah tahu, sudah cinta, barulah timbulnya perasaan suka. Jadi apakah faktor yang menjadikan Syarul cinta kepada bidang pendebatan dan juga pemidato ni? Sebenarnya bidang pengucapan awam ni saya tak berminat langsung sejak sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi selepas saya masuk sekolah menengah, saya ada tengok satu pertandingan yang dianjurkan di sekolah saya. Saya tengok senior saya sendiri berdebat. Jadi saya rasa macam berminat untuk menyertai bidang pengucapan awam dan saya teruskan dalam bidang perdebatan lah. Sehingga sekarang saya masih aktif dalam bidang perdebatan dan juga pidato. Dari segi tutur caranya juga kita boleh lihatlah beliau merupakan seorang pendebat yang sangat bagus. Jadi kita selesai dengan Syahrul tadi. Apa kata kita berkenalan pula dengan tetamu kita yang seterusnya, ahli panel kedua. Okey, nama yang diberi Muhammad Rafiq Farhan. Baiklah saudara, apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah. Sebelum kita mengupaskan kita punya topik dengan lebih lanjut, boleh tak saudara Rafiq kongsikan kepada kami apakah masalah sebenarnya yang saudara alami dan juga mungkin bolehkan kongsi kepada kami apa yang menjadi titik tolak kepada minat terhadap pengucapan awam? Menjawab kepada soalan yang ditanyakan tentang masalah yang saya hadapi, yang pertamanya, saya ini merupakan individu, masalah penglihatan yang sepenuhnya, masalah penglihatan memang tak boleh nampak sepenuhnya. Masalah ini saya telah hadapi ketika lahir lagi ya. Sejak saya lahir saya dah mengalami masalah ini ya. Dan soalan tadi bagaimana boleh menjadi titik tolak kepada minatnya saya terhadap pengucapan orang ini. Yang pertamanya, saya ini memang suka bercakap. Jadi macam suka banyak bercakap, suka berbual dengan orang, berkomunikasi dengan orang. Dan saya suka juga begitu teliti mendengar saudara Atira bercakap. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Rafiq. Jadi, dalam makluman saya sendiri, saya tahu yang saudara Rafiq ini sering dipanggil daripada pihak penganjur untuk memberikan sedikit kata-kata motivasi ataupun saudara Rafiq sendiri yang menganjurkan aktiviti itu kepada sekolah yang tersebut. Dan mungkin saudara Rafiq boleh kongsikan sedikit kepada penonton semua nukilan-nukilan kata yang memberi motivasi kepada penonton. Baik, soalan-soalan yang diminta, dia sebenarnya bukan soalan lah, dia lebih kepada topik yang diminta. Topik yang diminta oleh pihak sekolah selalunya memang berkaitan kepada memberi rangsangan ataupun semangat kepada pelajar-pelajar di sekolah untuk terus belajar. Okey, baiklah. Terima kasih. Saudara Syahrul, tak ke saudara rasa tertanya-tanya macam mana kata-kata yang begitu merangsang emosi murid-murid? Kalau boleh saya nak tengoklah sikit demo saudara Rafiq ni, tunjukkan bagaimana motivasi itu disampaikan. Ya, mungkin saudara Rafiq boleh cuba untuk nukilkan ataupun ungkapkan kata-kata yang membuatkan kita bergelinang air mata lah kalau boleh. Masya Allah, besar tu nak bergelinang air mata. Okey. Adik-adik yang dikasihi sekalian, adik-adik bayangkan ibu bapa kita, adik-adik bayangkan ibu bapa adik-adik sekarang pejam mata, bayangkan wajah mereka. Bayangkan betapa susahnya mereka nak lahirkan adik-adik. Adik-adik bayangkan bagaimana mereka membesarkan adik-adik dengan penuh cabaran, penuh keperitan yang adik-adik kadang-kadang menangis, bangun malam-malam. Jadi adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh. Belajarlah dengan penuh keyakinan, dengan penuh bersemangat. Ibu bapa adik-adik akan percayalah, walaupun mereka sering memarahi, sering menegaskan, tegas terhadap adik-adik, percayalah, mereka sebenarnya sangat sayang adik-adik. Mereka terlalu sayangkan adik-adik. Bayangkan jika adik-adik tidak belajar bersungguh-sungguh pada hari ini dan adik-adik tidak berjaya, bayangkan jika mereka pergi tanpa adik-adik mencapai sesebuah kejayaan. Betapa sedihnya mereka melihat orang yang mereka sanggup bersusah payah tidak berjaya. Betapa sedihnya mereka melihat adik-adik sekarang ini, sekiranya adik-adik tidak berjaya nanti adik-adik menjadi orang yang tidak dipandang. Betapa sedihnya mereka, orang merendah-rendahkan anak dia. Betapa sedihnya seorang ibu bapa itu apabila mereka tahu yang anak mereka direndah-rendahkan. Oleh itu adik-adik, tanam azam yang tinggi untuk kita belajar,
belajar bersungguh-sungguh sehingga kita mencapai sesebuah kejayaan yang boleh membanggakan ibu bapa kita. Ingat, payung tidak mampu menahan hujan, tetapi dengan payung kita mampu berjalan di bawah hujan. Begitu juga dengan keyakinan. Keyakinan tidak mampu menghentikan segala dugaan dalam kehidupan kita, tetapi dengan keyakinan kita mampu berjalan walaupun ada dugaan di sekeliling kita. Masalah tidak akan berhenti. Hidup ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Tapi percayalah, tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Terima kasih. Okey, saudara Rafiq. Kita beralih pula pada mood yang seterusnya. Tadi kita dah sedih dan emosi. Sekarang kita nak beralih pada mood perdebatan ataupun pemidatuan. Jadi, saudara Syahrul lah yang akan melaksanakan simulasi ini. Okey, Syahrul, tadi kita telah pun nyatakan antara kelebihan-kelebihan Syahrul. Jadi, para penonton mungkin akan rasa tertanya-tanya apa kelebihan dan kehebatan sangat tu. Boleh tak kongsikan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan Kerajaan Pembangkang, hadirin hadirat yang sudi untuk melapangkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdebatan, salam sayang. Saya hulurkan buat anda semua. Baiklah Tuan Yang di-Pertua Dewan, usul perdebatan PDPR. Adakah kita sudah bersedia, warga dewan sekalian? Maka selaku Perdana Menteri, saya akan menggagaskan usul dan mendefinisikan usul frasa demi frasa. Frasa pertama dalam Dewan Perdebatan iaitu PDPR ataupun lebih dikenali sebagai pengajaran dan pembelajaran dari rumah, warga dewan sekalian. Okey, baiklah. Terima kasih. Sesudah sahaja dengan persembahan simulasi dan demonstrasi daripada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini, maka saya tamatkan demonstrasi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga orang siswa guru yang telah pun menunjukkan sesi simulasi demonstrasi pengucapan awam. Jadi nak ucapkan tahniah ya, kerana daripada mood yang menyentuh emosi telah pun berubah kepada mood yang bersemangat. Jadi ini telah pun dimainkan oleh ahli panel dan dijayakan dengan baik oleh moderator Atira. Jadi berdasarkan simulasi itu, saya nak bertanyalah ya, refleksi kita tentang pembelajaran pada hari ini. Apa pengalaman yang anda peroleh daripada sesi simulasi demonstrasi ini? Silakan. Saya dulu, saya sebagai moderator, saya rasa peranan moderator itu adalah sangat penting untuk mengawal sesuatu keadaan ataupun sesuatu forum itu dengan baik. Kita perlu kemahiran daripada moderator itu sendiri. Sekiranya moderator itu tidak ada idea untuk cara mengendali situasi itu dengan baik, maka sesuatu keadaan itu akan menjadi huru-hara dan tidak stabil. Betul. Baik, bagaimana pula pandangan Syahrul? Pada saya, bila kita tengok demonstrasi tadi, pada saya perancangan yang rapi itu adalah sangat penting. Sebab contoh kalau plan A kita tak berjaya, kita perlu bersedia dengan cepat untuk tukar kepada plan B supaya perjalanan forum tu berjalan dengan lancar lah. Jadi kalau kita lihat ya, tadi saya telah pun nyatakan tahniah kerana telah pun membawa satu simulasi yang bagus ya. Namun begitu, ada dua perkara dalam catatan saya tadi ya yang perlu kita tambah baik. Iaitu yang pertama, elakkan penggunaan kata kerana itu adalah antara sebutan yang selalu. Kenapa? Mungkin kita mencari-cari perkataan, sebab itu kita menggunakan perkataan Kemudian yang kedua, elakkan daripada pertukaran kod. Pertukaran kod bahasa. Sekiranya kita mengendalikan satu program dalam bentuk dalam bahasa Melayu, seboleh-bolehnya menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Okey? Jadi itu adalah antara refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebenarnya kita dah belajar apa sebenarnya hari ini, Rafiq? Kita belajar tentang pengucapan awam. Dan kita belajar cara kita mengendalikan pengucapan awam dan kita cara kita melaksanakan dengan baik, menghasilkan pengucapan awam itu dengan baik dan berkesan. Satu lagi, kita juga mempelajari tentang panduan. Betul? Panduan pengucapan awam yang berkesan. Jadi para penonton, kelas kita, pembelajaran kita akan tamat di sini. Jadi kami mengharapkan para penonton mendapat manfaat daripada sesi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Thank you.